menunggu terbit matahari. Angin ayam. Salah. Burung. Salah. Akan. Ikan. Lo kok ikan? Lo kan mau jemur basurnya. Bahasa apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Sabel Kreasi. Kali ini saya membawakan tentang alat kecil namanya sliter. Ini yang biasa digunakan di dalam proyek RTBH. Oke. Simak terus videonya dan jangan lupa untuk di-like, di-komen dan di-subscribe. Nah, sliter ini ukurannya cukup mungil, cuman sebesar ini. Ini fungsinya untuk membelah atau membuka tub. Nah, jadi kalau kabel bulat kayak gini, kita harus membuka tubnya di tengah-tengah sepertinya. Nah, ini pakai alatnya adalah namanya sliter. Nah, sliter ini ada 4 lubang. Dalam itu dapat mata. Lubang 1 ini untuk tub yang besar, ini juga yang kedua yang kecil, di sebelahnya juga sama. Besar kecil, ini ada 4 lubang kanan kiri. Dan di dalamnya itu terdapat mata pisau mirip jarum. Ini fungsinya untuk, nah ini 1, 2 ada di lubang 1 dan di lubang 2. Ini fungsinya untuk membelah tub atau pembungkus kor nih. Dan di sebelah sini juga sama, ada 2 mata. Nah, ini matanya ini. Ini sangat lumayan tajam. Oke, kita langsung implementasikan di kabel. Sebentar, saya kupas dulu kabelnya. Nah, yang pas, nah ini biasanya gulungan untuk ODP. Ini diukur biasanya kami biasanya dengan 6 jengkal. 1, mulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini setelah kabel terbuka, ini anggap aja udah masih dalam gulungan nih. Ini sebuah contoh. Ini tadi kita kupas kulitnya, ini 6 jengkal atau kira-kira 1 meteran lah untuk nanti select di ODP. Nah, tutorial ini dibantu sama langsung sama ahlinya nih, tim join Mang Ende. Nah, ini sebelum dikupas sama sliter, kita pisahkan dulu, ambil dulu yang mana yang mau dikupas. Jadi dipisahkan kor-kornya, tubnya. Nah, contoh kita mau kupas di tub, di aja deh.
biar mudah kita pakai yang biru aja, tube 1. Kita mau ngambil core 1. Ini masih dalam tube ya. Nah, ini baru menggunakan sliter. Nih cara penggunaannya. Pakai yang gede, yang kecil? Yang sedang, yang kecil. Yang kecil nih, pakai yang kecil nih. Bolongannya yang kecil. Tergantung ukuran. Nah, tergantung tube. Ukuran tube. Yang gede itu. Iya. Yang gede nih. Oh, beda ya. Jadi empat-empatannya beda. Jadi harus pas si lubang ini. Nah, si lubang itu harus pas sama tubnya. Jadi jepit langsung diurutkan. Oh, pengupasannya. Kita lihat hasilnya. Nah, tub sudah terbuka dan di dalamnya masih ada core. Core 6 core. Itulah cara bukanya menggunakan sliter. Jadi kita hanya memerlukan satu core aja ini yang mau kita putuskan atau mau kita sambung di ODP, cuma satu core nih yang biru, yang lainnya masih tetap utuh dalam satu tube atau dalam satu kabel nih. Inilah yang mau kita ambil. Nah, jadi itulah kegunaan dari sliter ini, atau fungsi utama dari sliter, yaitu untuk mengupas tub supaya rapi, supaya tidak putus dengan alat ini, dengan sliter ini. Cuman kita harus lebih berhati-hati dalam mengupasnya, harus benar-benar pada lubangnya. Terus? Guys? Oke. Okay. Ah, oke. Okay. Mungkin sekian tentang penjelasan dari alat sliter ini. Fungsi dari sliter ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk tetap di dunia jaringan fiber optik, khususnya di FTTH. Oke, okay? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.